Ada apa? Jadi begini pak, besok kan sidang perkara sengketa lahan akan digelar. Ya terus? Tolong dibantulah pak, supaya pihak kita dimenangkan. Oh tidak bisa. Ayolah pak, mohon bantuannya. Kalau saya bilang tidak bisa ya tidak bisa, ngerti? Oh ya baik-baik pak, saya permisi dulu. Ada-ada aja. Permisi pak. Loh, kenapa kembali lagi? Maaf pak, amplopnya ketinggalan. Amplop apa itu? Oh, ini tadinya mau saya kasih ke bapak, tapi nggak jadi karena bapak nggak bersedia bantu. Emang apa isinya? Cuma selembar cek aja kok, tapi cukuplah buat beli mobil baru. Waduh, serius? Ya sudah, saya permisi dulu ya pak. Tunggu. Tadi aku cuma bercanda kok. Ayo duduk, kita bahas lagi yang tadi. Culip, sepertinya mereka akan melakukan suap menyuap. Oke, bukti sudah di depan mata. Yuk, kita OTT sekarang. Terima kasih ya pak, ini amplopnya. Ditunggu kabar baiknya besok. Tenang aja, kalau ada uang semua beres. Tunggu! Apa kalian tidak tahu bahwa rishwah atau kegiatan suap-menyuap itu adalah dosa besar? Dia yang datang menyuapku, tapi dia juga setuju dengan tawaranku. Sudah, tidak usah saling menyalahkan, karena keduanya salah. Benarkah? Benar, baik yang menyuap atau yang menerima suap sama-sama akan dilaknat oleh Allah. Sungguh? Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Tunggu! Tolong lepaskan aku. Aku bisa memberi apa yang kau inginkan. Hartaku berlimpah. Iya, aku juga akan melindungimu. Aku memiliki jabatan yang tinggi. Hei, dengar ya. Ini akhirat. Tidak ada lagi yang bisa kau suap. Lagian apa yang kau punya selain catatan amal? Hah? Semua harta dan jabatanmu sudah lenyap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan penerima suap.